dolan mengkono kali lukang sun alinyi kapisan sun teke ngarso isin menek den harani balilu ing sujanmi nanging patin ing sun cuplu parantini truning yas lumaku ingaran wasis tanpa ngroso randini sukicak rito tordo ing sun masih kucak akeh kang amituturi lakuning wong kuno kuno lelabetan ningkang becik miwah carita ugi kang kajaba saking ngebu kang aran koja suprandini ingsun iki teko nura nono unda ingkang isan pahit yang kedua ingsun itu cerita Jinun Pakubono IV dikala masih kecil. Sungguh tanpa kono, saya juga begitu. Balilu kangsun alini, kebodohan yang saya tunjuk. Kapisan sun teke ngarso, kepandian saya, kesombongan kepandian aku pamerkan. Isin menek tan dinaran, malu kalau nanti saya dikatakan bodoh oleh orang lain. Nanging batin ingsun jibut, sebetulnya saya merasa bahwa saya kurang mampu. Parantini jroning bias, walaupun demikian di hati aku mesti tetap lumaku ingaran pasis, aku berjalan bagikan orang pandai. Tanpa ngeroso parantini sugih carito. Tidak terasa bahwa saya seharusnya banyak cerita. Turdu ingsun masih bocah. Dulu kala saya waktu masih kecil, akekan amit tuturi, banyak sekali orang yang menasihati. Lakuning wong kuno-kuno, jadi perjalanan atau contoh orang-orang zaman dulu. Lelah petandingan kecil, hasil karya dan usaha-usaha kebaikan. Kangka Joko saking ibu, dan selain dari orang-orang bercerita, itu kangkaran kerja. Itu sepertinya orang-orang berbicara, orang-orang berpidato. Suprandini ingsun iki, demikian pula ini, tekon ora ono ndae enggak bisa, juga tidak ada bagian yang aku dapat. Tembang bojo. Wong sadulur nadyan sanak dipun rukun aja nganti bisa ing samparang karyeki padha rukun tinulung teko prayoga. Apa enteng wong tuwe sanak sadulur enteng yen bisa pikire tantang di siji apatipun yen sabiyantu aneng karso
Tempang Pucung menggambarkan walaupun dia masih keluarga, itu harusnya jangan sampai terpisah apa saja dalam pekerjaan, sebab kalau kamu rukun itu dilihat pun juga baik adanya, berat ringan kalau punya saudara itu ringannya kalau jauh dia pikir tidak menjadi satu, dan nanti beratnya kalau depan diminta untuk membantu. Maka untuk itu kamu harus bisa menjaga persaudaraan atas turun tadi. Itu cerita waktu 1944 masih kecil, yang mengabarkan diri dengan saudara-saudaranya. Kemudian saudara-saudara memerhati televisi pada siaran hari ini, saya akan melanjutkan etika pemerintah dalam surat ulama. Etika pemerintahan terkait juga dengan bagaimana kekuasaan harus berlangsung. Etika mengabdi kepada raja, mengatur sikap dan perilaku bawahan kepada raja. Apapun yang menjadi aturan raja harus ditaati, karena raja adalah wakil Tuhan. Raja mengemban wahyu yang terdiri dari tiga hal, yaitu wahyu nurbuah, wahyu hukuman, dan wahyu wali. Wahyu nurbuah, raja sebagai penguasa jagat besar dan jagat kecil, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Wahyu hukuman, artinya raja adalah sumber hukum yang dibantu oleh perangkat empat lainnya, yaitu adalah Mempati Tanem, Pujongo, Jurusronoto, Putra Mahkota, dan Panikrodal. Mereka berlima memutuskan perkara jika akan memutuskan perkara berunding di bangsal Ponconi. Pansatnya lima dan niti adalah memeriksa. Untuk protes terhadap putusan raja, keraton menyediakan hari dan jam yang sudah ditentukan. Kerajaan dengan sistem monarki, kerajaan Jawa tetap memberikan tawaran kepada rakyat jika ingin protes atau demo lewat Toto Con PP, yaitu melakukan pisuanan pada hari Kamis dan jam 9 pagi di tengah-tengah pohon beringin kembar atau ringin kurung menghadap ke selatan. Sebagai abdi raja harus siap sedia dengan segala kemungkinan, sebab komunikasi tradisi Jawa penuh dengan simbol atau sanepa yang kemudian memunculkan idiom ketegasan, yen wani ojo weti-weti, yen weti ojo wani-wani. Lihat bukan dulu 1-4.